Ya guys, ini titik keempat yang terakhir pemasangan pagar BRC di perumahan Grand Depok Resident GDR Pancoran Mas. Ya guys, beginilah penampakannya. Ini titik posisi keempat sesuai perencanaan. Ada es panas, ada enggak? Es panas. Es panas loh, enggak ada es dingin sekarang di sini. Es panas. Ini bukan kok dingin lagi nih. Kan masih goyang-goyang kan ya. Belum basah. Belum iya masih basah. Sama lagi. Oke okay guys, ini pagar BRC di Grand Depok Residen Pancoran Mas sudah terpasang untuk posisi di kafling D23. Nah, ini pintunya guys. Oke. Sip. Nah, seperti ini inilah penampakan pemasangan pagar BRC di tanah berbukit. Meningkat dia ya, naik, naik, dan naik lagi. Ikutin level. Oke okay guys. Oke okay guys, ya ini posisi titik kedua dari lokasi pemasangan pagar kafling Grand Depok Resident Pancoran Mas. Oke guys, seperti inilah penampakannya. Dan ini pintunya sama. Tinggi 150, engsel, dap swing. Pintu BRC swing tunggal. Paling ujung coba lihat dulu. Oke guys, ini titik kedua dari perumahan GDR kafling tanah yang dipagar. Ya guys, ini titik pertama posisi kafling Grand Depok Resident GDR Pancoran Mas. Nah, ini titik yang pertama kita pasang. Pagar BRC tinggi 150. Electroplating galvanis anti karat. Ya, dengan pintu tunggal swing. Oke guys, telah terpasang
pintu swing tunggal, tinggi 150, lebar 1 meter. Nah, seperti inilah penampakannya, guys. Ini titik pertama kapling, panjang 20 meter kurang lebih. Ya guys, seperti inilah penampakannya. Oke guys, pagar setelah terpasang semua. Perumahan Grand Depok Residen Pancoran Mas, Jawa Barat. Demikian video dari kami, laporan proyek yang telah terpasang pagar BRC Gisma.